Assalamualaikum, hari ini TikTok Football First lagi berkunjung ke rumah salah satu orang yang pernah dijuluki sebagai manusia tercepat di ASEAN. ASEAN, men! Dia kan 100 meter dalam waktu berapa detik? 10,17. Berarti kalau diambil rata-rata, 1 detik dia lari 10 meter. Gokil kan? Namanya Suri Agung Bowo. Ini dulu temen ketemu di SSC Arsenal, SSC Arsenal ya? SSC Arsenal, waktu ngelatih di sekolah sepak bola Arsenal di ISKI Ciputat. Apa kabar Coach Agung? Alhamdulillah luar biasa. Ya, gue bilang Coach karena dia juga punya sekolah pelatihan, tapi bukan pelatihan sepak bola, sekolah lari, namanya SARS, Suryo Agung Running School ya. Kalau mau tahu nanti sama Coach Agung ini yang ceritain. Gung, cerita dikit dong. Kita dulu ketemu tahun berapa, inget nggak lo? Tahun 2007 ya. 2007 ya. 2007 pertengahan deh ya kan awal-awalnya SSC Arsenal itu. Iya, iya. Dan kita terakhir ketemu juga udah lama banget ya. Terakhir ketemu 2007. Lama bener baru ketemu sekali. Ya makanya karena ini baru ketemu, gue punya hadiah spesial buat lo. Ya kan? Serius nih? Serius. Asik nih. Tuh pakai pita pink lagi. Oke, lu buka dulu deh, kasih tahu isinya apa. Oke, gue buka ya. Kasih lihat ya. Wah, pitanya nih. Udah dari mana sih pitanya, bro? Hah? Dapet ya biasalah, kita kan udah punya istri sekarang. Jadi yang ngatur-ngatur. Kita lihat isinya apa, saudara-saudara. Jreng-jreng. Wih, baju SS, Ire. Kasih lihat ke mereka. Yes. Iya, oke. Okay. Yes. Iya, dan karena kita udah ada, sekarang kita mau ganti baju dulu ya. Okay. Dalam hitungan 1, 2, 3. Tuh udah ganti ya kan, dia warna hijau, gua warna hitam ya. Ini ada logo Arsenal, itu ada logo Arsenal. Sebenarnya ini bertentangan sama hatinya dia karena dia Liverpoolian mania. Dan gua juga sih. Jadi ini kita pakai bener-bener buat kayak reunian gitu ya. Betul. Karena kita dulu bener-bener dari brand ini ketemu ya, dari Arsenal sama Spurs. Oke. Muat kan ya? Nah, kecilan kegedean. Pas. Berarti memang dia mesti agak berat badannya. Ah, yang namanya atlet lah. Oke. Okay. Ceritain lagi, tadi sempat kepotong karena kita ganti baju ini. Lu berapa lama dulu ya di SSC ya? Di SSC nggak begitu lama sih, setahun, dua tahun ya. Karena kan itu ketika, udah cukup lama juga ya. Ketika 2007 kan aku gabung belum juara SEA Games kan, bro. Iya. Habis itu kan terus, apa namanya? Juli, Agustus, SEA Games-nya Desember ya kan. Gua kan juara tuh ya kan, 100, 200. Estafetnya perak, pecah rekor SEA Games segala macam kan. Dari situ kan terus gue juga lolos Olimpiade 2008 kan. Jadi tanggung jawabnya kan udah beda nih. Nah, sedangkan ya itu dengan akhirnya ya dengan berat hati ya aku mau fokus ke larinya gitu. Dan karena ini juga membawa negara juga kan. Jadi ya luar biasa kan. Ini bintang tamu yang super spesial hari ini. Nah, karena memang lu bidangnya di situ tuh, di lari, di atletik lah ya, boleh dibilang gitu. Ini sebenarnya gue selaku pelatih bola menemukan banyak kasus nih di sepak bola grassroots, sepak bola usia muda, di mana anak-anak bahkan sampai di level U16. Ini nggak semuanya memang ya, karena khususnya kayak di sekolah-sekolah internasional atau sekolah nasional plus itu sering ditemui anak-anak 16 tahun gitu larinya aja masih salah. Nah, sebenarnya seberapa penting sih ABCS lah atau Agility, Balance, Coordination, Speed atau SAQ, Speed Running, SAQ ya itu salah satu komponen fisik yang menunjang ya, dalam artian ya oke lah istilahnya lu pemain bola skill lu bagus tapi lu nggak punya kecepatan buat apa gitu, lu nggak agile buat apa kan, itu tuntutan dan itu bisa di
bangun ya ketika dia masih kecil. Jadi ketika masih kecil tuh gampang banget untuk merubah gerak-gerakannya gitu. Jadi justru memang sama aja harus dikenalin dari sedini kecil. Mungkin. Iya, sedini mungkin. Jadi untuk kedepannya kalau di sekolahan running lari gue nih, jadi memang gue bukan hanya orang untuk orang atletik, tapi olahraga untuk semuanya, bro. Iya. Yeah. Karena atletik itu kan juga ibunya olahraga. Nah, dari situ monggo silakan kalau dewasa nanti ketika mau jadi pemain bola, bulu tangkis, tenis, bahkan martial arts segala macam apapun itu kalau basically-nya dia udah bagus, pelatih kepalanya itu nggak pusing-pusing lagi ngurusin ini kenapa sih anak, kenapa sih kakinya begini, tangannya begini, udah tinggal masukin teknik aja udah, jadi nggak buang waktu, sasaran cepet tercapai. Suryo Agung Running Schools atau SARS itu mulai dari usia berapa tuh? Kita sekitar usia 6 tahunan lah. Oke. Okay. Itu lebih enak dan emang ya di create kita kan di create dengan kalau untuk usia 6 sampai 9 kan masih fundamental. Iya. Gitu. Jadi fundamental pun tulisan punya gitu ya. Iya, tahu kayak kita belajar di LTAD dulu, term athlete development gitu. Oke, oke, oke. Nah, itu kalau anak-anak kecil kadang-kadang kan lari juga masih ya begitulah ya. Itu kalau kita bilang anak kecil nih. Untuk menyiasati agar mereka bisa cinta dulu sama lari itu gimana? Karena lari itu capek, lari itu nyebelin. Bosenin orang. Iya, ngebosenin. Ya. Nah, iya. Biar mereka cinta dulu sama lari biasanya yang dikasih apa? Oke, kita create. Jadi ada kebetulan kan banyak temennya bro ya kan. Jadi nggak hanya ketika nggak kita sendirian. Jadi di create dengan ya tadi fun tadi. Jadi kombinasi dengan hal-hal yang lainnya. Bahkan kalau di sini pun aku punya sedia bola. Bola itu berbagai macam ukuran, kecil, besar, warna-warni, jadi ada. Oke. Okay. Itulah ya nanti. Ya, itu untuk menarik mereka nah, gitu ya. Yang dia ngelempar bola, terus dikejar. Ada yang lari berdua sambil saling lempar, kayak gitu ada lah. Gitu ya. Jadi create sehingga dia itu nggak bosen, Pak. Tapi kita tetap tuntutan teknik larinya kita masukin di situ. Jadi nggak. Jadi lari itu nggak sembarangan lari, bro. Oke. Ada tekniknya. Mungkin orang lihat enak banget ya lari 10 ya tadi 9, 10, 17 itu enak banget sih. Cuman lihat bagaimana caranya 1 detik tuh bisa 10 meter tuh gimana tekniknya kan ada di situ gitu. Ya itu masuk yang akal kan kadang-kadang ya 1 detik 10 meter tuh gimana gitu. Oke. Tapi ini juga sekarang menjadi masalah besar ya. Kalau dulu mungkin yang namanya orang kurang bisa lari itu mungkin untuk orang level-level boleh dibilang yang atas-atas saja. Sekarang hampir semua generasi muda dimanjakan dengan namanya mesin ya. Zaman gue dulu misalnya gue disuruh sama mak gue beli garam, gue harus jalan ke pasar ya. Mungkin 1 kilo 2 kilo tuh. Betul. Ya memang zamannya udah beda. Tapi di zaman sekarang anak-anak disuruh beli apa ke paling dekat gitu ya, nggak usah disebut mereknya, kayaknya naik Gojek ya. Ini ya. Gojek, bawa motor gitu, nggak ada yang jalan kaki. GoFood gitu kan. Artinya, iya, artinya pergerakan natural mereka tuh sangat terbatas. Tuh. Nah, ini melihat peluang ini, lu jadi bikin SARS gitu atau gimana? Salah satunya itu juga. Ada hal lain yang lebih apa ya? Menurut gue lebih prihatin. Jadi gini tuh. Ketika gue udah pensiun dari atlet, gue juga alhamdulillah ngambil lisensi fisik kan. Oke. Okay. Gue ASCA juga, Australian Condition, Strength and Conditioning itu. Oke. Okay. Nah, ketika tahun 2015 gue masuk nih di Prima. Prima itu pelatnasnya timnas ya. Iya. Nah, itu ada banyak teman-teman, kita bikin suatu apa? Tes parameter. Ya kan sebelum masuk program tes parameter kemampuan. Lebih ke komponen fisik. Nah, dari situ kan ada pemanasannya, bro, sebelum kasih sprint, terus daya tahan, agility segala macam itu ada pemanasan. Di situ gue ngeliat gitu, bener-bener yang apa ya, sok kaget ternyata timnas gitu. Ya belum timnas sih, pelatnas gitu. Pelatnas itu gerak dasarnya itu berantakan gitu kan. Wah ini PR nih, ini PR buat gue nih gitu. PR buat gue untuk ngebenerin itu. Oh, dengan kondisi seperti itu aja mereka juara. Yeah. Gimana dengan dibenerin dengan teknik yang bener kan gitu. Itu kan. Nah, teman-teman adik-adik pelatnas ini kan usianya sudah dewasa lah ya, 17 ke atas segala macam yang memang perlu untuk ngebenerinnya agak susah. Oke. Okay. Nah, itulah kenapa salah satunya gue bikin Surya Agung Running School itu dari grassroots, dari anak-anak.
seperti itu di dunia liga dasarnya. Oke, okay. Sekarang kita giring opini lu ke sepak bola karena channel ini spesifik ngomong ke sepak bola, dimana pesepak bola juga sangat butuh atletik, sangat butuh tata gerak yang benar sebenarnya gitu ya. Nah, itu juga banyak ditemui kayak gue bilang tadi gitu ya. Kalau katakanlah mereka sekarang usianya udah 14 atau 16 tahun, itu memang mungkin boleh dibilang terlambat, tapi kan juga tidak ada salahnya untuk mencoba ulang gitu ya. Nah, seandainya ada anak-anak yang sudah di usia itu dan mereka tata geraknya masih berantakan gitu ya, itu saran lu apa? Tetap, meskipun ya tadi dibilang ya, meskipun tidak semudah merubah yang anak-anak ya, tetap di apa prinsip-prinsip koordinasi yang tumpuannya di mana, hipsnya bagaimana, kemudian ayunan lengannya, posisi tubuhnya bagaimana, ya kita edukasi ke dia. Kita jadi kita kayak masukin program nih kayak handphone atau tuh ada aplikasi itu gitu, aplikasi ABC running itu bagaimana seperti ini dan itu karena di bola itu kan banyak banget ya. Memang sih nanti kok balik lagi kebutuhannya tergantung posisinya. Posisinya masing-masing itu sangat beda kan. Seorang winger ya mesti seorang winger lebih bagus, harus bagus springnya daripada seorang gelandang gitu kan. Seperti itu. Kemudian jumpingnya mungkin ya pemain depan, kiper terutama kiper main depan, striker buat crossing header, jawab jumping header kayak gitu kan itu juga penting di situ. Kemudian agile-nya ya itu dibangun ini sih bro, tidak simsalabim juga gitu. Jadi memang ada proses. Iya, komponennya. Jadi ketika anak, seorang anak bisa lompatnya itu bisa bagus. Itu kan harus dibenerin dulu kecepatannya. Ya kan power dia bisa punya power. Jadi kekuatan kecepatannya harus bagus kan. Power kan gabungan dari kekuatan dan kecepatan kan. Jadi kita bangun kekuatannya. Kita bangun kecepatannya di tempat apa di hari latihan lain. Nanti ketika sudah kecepatan dan kekuatannya itu dia meningkat, ya kan. Nah, dia mempunyai power yang bagus. Ini ada sebagian opini, gue bilang sebagian ya, tidak semuanya gitu. Ada yang bilang kalau kita latihan khusus fisik tanpa bola, itu juga bukan bidangnya. Dalam pengertian karena sepak bola harusnya latihannya sama bola. Sementara latihan sama bola juga udah termasuk endurance tuh. Ya, misalnya ada lari dan segala macem gitu ya. Sekali lagi ini sebagian, tidak semua pakar atau pelatih itu sepakat dengan itu gitu. Tapi menurut lu tetap perlu nggak memain bola ini dilatih tanpa bola, khusus fisiknya, khusus larinya, khusus macam-macamnya? Perlu. Perlu, dan itu lihat situasi, maksudnya kayak tahap persiapan apa dulu. Kalau lu di tahap persiapan umum, pure fisik lu memang harus disisipin si bolanya. Tapi ada saatnya tanpa bola sama sekali. Jadi contohnya gini, pengalaman gue, kebetulan gue juga sempat main bola kan di Persija 2014. Ketika gue di winger kanan, ketika ada umpan terobosan dari gelandang, gue berlari layaknya seorang pelari, bro. Teknik lari yang benar itu gue aplikasikan di situ. Dan gue dengan mudahnya cepet dapet itu bola gitu loh. Tinggal dorong gue crossing lagi ke striker gitu. Atau beda halnya lagi ketika gue ngintercept bola. Itu bener-bener gue rasanya ya gue harus berlari seperti seorang pelari, seorang sprinter contohnya. Tapi ketika gue nerima bola, gue kontrol bola, ya udah gue bertransformasi lagi menjadi seorang pemain bola. Tekniknya apa? Ya itu mau gue silakan, teknik pemain bola lu apa ya, yang screening bola, nindungin bola, capping segala macam kayak gitu. Dan itu yang dipakai sama Gareth Bale, Son, bahkan pemain kita di Indonesia Terence Bukiri ya, itu pernah yuk. Iya, lagu cempa, luar biasa. Itu yang lu maksud gitu kan? Iya. Ada momentum yang memang digunakan. Dan mohon maaf di sini ada banyak yang statement juga. Ya gue kan pernah, gue banyak lah ngelatih apa pemain-pemain bola lah. Dibilangnya ada ketakutan jangan sampai apa? Jangan, ini kan bukan latihan atletik, maksudnya jangan sampai jadi kayak atletik. Enggak, bukan. Jadi kita harus bedain dulu nih gitu. Seperti itu. Oke. Nah ini jadi terjawab nih langsung sama ahlinya, memang bidangnya, punya ilmunya dan pelakunya gitu ya. Jadi ya harus didengerin gitu. Tidak semua opini itu kita bantah mentah-mentah, tapi juga jangan diterima bulat-bulat gitu kan, harus ada saringannya. Kembali lagi ke unsur sepak bola, ketika anak-anak katakanlah ini sudah belajar, sudah membaik gitu ya, maintenance seperti apa agar tata gerak mereka juga tetap bagus
Karena biasanya itu akan sedikit terlupakan ketika mereka sudah mulai masuk ke level yang lebih tinggi, misalnya level profesional. Itu kan dimana mungkin benturan badan juga makin keras gitu ya, ya kompetisinya juga makin kuat gitu. Kalau menurut gue gini bro, otomatisasi gitu. Jadi apa yang dilakukan dia ketika latihan itu akan teraplikasi di lapangan ketika dia bermain ya, seperti itu. Otomatisasi, otomatisasi. Yeah, yeah. Itu yang pengalaman gue alami. Mm-hmm. Ketika gue latihan ya, memang sih yang pertama ketika gue latihan gue menganggap ini tuh pertandingan kan gitu. Oke. Okay. Sama yang kedua memang harusnya apa? Jadi kita sadar diri bro. Mm-hmm. Jadi ketika gue lari 200 atau lari 100, 150, 80, gue tuh berasa, ngerasain dari ujung kaki sampai ujung kepala gue, kaki gue begini, tangan gue begini, apa istilahnya, apa ini, pundak gue begini, kayak gitu, gue ngerasain ini, jadi okay. Sadar diri itu yang kalau si anak itu bisa sadar diri seperti itu ke atas, gue yakin ke bawah, meskipun ada benturan segala macam, itu kan situasional ya, ketika duel udara, ketika temen ngerebut apa, temen ngelawan ngerebut segala macam itu kan situasional. Tapi ketika dia sudah modalnya, pondasinya itu sudah ada bagus di situ, gue yakin akan tetap termaintenance, terjaga gitu. Oke. Okay. Yeah. Ini hampir di semua level sih gue, khususnya timnas. Okay. Bahwasanya salah satu syarat menjadi pemain profesional apalagi pemain timnas adalah kekuatan fisik, dan kekuatan fisik kadang-kadang patokannya sangat erat sama bagaimana kencangnya dia berlari. Nah, setidaknya yang gua tahu gitu ya, ada tiga lah contoh, tiga contoh, tiga jenis, bukan selalu tiga ini, tapi biasanya yang sering dipakai tiga ini. Skill test letter T, artinya yang lari maju, terus nyamping, terus mundur, ya. Terus ada yo-yo test, ya. Yang apa? Ya begitu, lalu tahu yo-yo test. Terus yang terakhir yang sangat sering dipakai adalah fail to max. Nah, dari tiga ini yang menurut lu paling efisien yang mana? Fail to max-nya yang bulk ya? Iya, bulk misalnya. Balik lagi sih dulu, kalau gue lebih pengennya, pengennya nih pribadi gue, menurut gue itu lebih spesifik lagi. Oke. Okay. Seorang kiper nggak perlu bulk. Area kiper seberapa? Good. Kecil kan? Jadi dia istilahnya, iya ujung-ujungnya masih gini, sama-sama nyari fail to max. Yeah. Tapi yang spesifik buat posisi dia itu apa? Beda dengan gelandang bro. Oke. Okay. Gelandang bulk gue setuju. Andik Firmansyah harus. Iya. Tapi Andri Tani enggak. Iya. Jadi itu beda. Gue lebih setuju spesifik masing-masing. Meskipun sama-sama pemain bola tapi beda posisi, udah beda tesnya. Meskipun tujuannya sama ya, tujuannya untuk mencari tadi apa fail to max tadi. Iya. Gue lebih di situ. Iya. Tapi kalau gue ini sekali subjektif. Ini pandangan dari gue pribadi. Nah. Ketika gue bikin event ya, kadang-kadang gue juga jadi juri nih, di Nike Most Wanted, Jagoan Bola Giants dulu ada waktu masih di Arsenal, juga ada di skuad Macan Indonesia, di skuad Akademi Juara, Bintang Lapangan Libur Shampo. Salah satu skill test untuk fitness test yang gue pakai biasanya di running letter T, karena menurutku itu yang paling masuk akal, karena di sepak bola larinya tuh bukan cuma ke depan tanpa mengesampingkan atletik lo ya. Kalau ya kayak lu bilang tadi, mungkin ketakutan orang ada di latihan atletik, gue kan bukan mau sprint lurus ya kan, mungkin kan ketakutnya gitu. Nah, kalau running letter T, karena di sepak bola ada lari ke depan, ada lari nyamping, ada lari mundur gitu kan. Nah, menurut lu, lagi-lagi ini subjektif ya, tapi gak apa kita diskusi. Oke, okay, gak apa. Jadi ini nanti penonton itu bisa tercerahkan mudah-mudahan gitu kan. Iya, jadi di situ memang yang paling simpel. Lu gak perlu area yang luas. Iya. Betul kan? Ya. Dan itu cepat lah. Ya itu yang efisien yang diambilnya seperti itu. Dan itu bisa mewakili. Itu suatu keputusan yang monggo silahkan kan. Nah, beda lagi yang tadi gue ceritain, bro. Iya, iya. Nah, ini untuk usia. Sorry ya, tadi gue ngomongin untuk usia dewasa nih. Oke. Okay. Ya kan, jadi yang lu bilang seorang Andri Tani beda sama yang gelandang Evan Dimas segala macam. Itu untuk yang VO2 max-nya yo ya. Kalau kita nyari komponen fisik, salah satu komponen fisik VO2 max seperti itu. Jadi contohnya gini juga. Pernah VO2 max-nya di mana, Bro? Suruh lari. Enggak kan? Enggak. Di kolam dong. Yeah. Nah, kayak gitu. Seorang pemanah, VO2 max-nya gimana? Suruh lari 15 menit. Enggak dong. Bahkan gue seorang sprinter. Waktu match gue bukan bulk, bro. Oh gitu? Gue Cooper. Nah, ini menarik. Gue bisa pakai 2,4. Gue bisa pakai 12 menit, bukan 15 menit. Beda dengan yang pelari jarak jauh. Menengah jauh, mereka pakai 15 menit. Mereka, gue nggak cocok pakai shuttle run, apa? Blip test.
Oh gitu. Nah itu yang maksud gue tadi, yeah, yeah, spesifik. Yeah. Jadi kadang kita ya apa? Oh tipikal olahraga ini tuh ini yang lebih cocok tuh pakainya ini. Hmm. Itu yang memang harus dikaji lebih spesifik. Iya yeah, iya. Dan mungkin gue bisa garis bawahi juga bahwa di sepak bola yang main 90 menit kan paling kayak sprint 2 menit kayaknya paling lama. Iya, ya sprintnya sprint paling 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 lama kalau ya dihitung. Iya 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 ya. Tapi beda juga bro kalau kita ngomongin lebih baik kita ngomongin olahraga ini ya, ya, lebih jadi luas ya, ya, ya. Ketika kita melakukan sprint itu kan maksimum effort gitu. Yes. 100%. Mm-hmm. Pemulihannya kan juga harus cepet, bagus, ya, harus cepat. Mm-hmm. Pemulihan bagus, recovery cepat kalau fatigue-nya tinggi. Mm-hmm. Jadi semua komponen itu saling melengkapi bro gitu. Oh. Oke, okay, okay. Belum lagi dia yang tadi yang ABC running ya kan, ABC running, SAQ, speed, agility, quickness. Itu beda lagi kan. Agile-nya ketika dia bawa bola capping atau dia ngindarin lawan, yeah, lalu yeah, dia lompat dari tackle-an lawan kayak gitu, itu kan SAQ namanya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kalau speed, oke, okay, speed kecepatan. Agility, kemudian quickness, salah quickness kan yang kecepatan yang terpola. Iya. Yeah. SAQ kan di situ ya. Yeah, yeah. Jadi, ya balik lagi sebenarnya kalau gua sekolah gua ngajarin itu ya semua komponen itu dilatih bro. Dan kita tahu oh dia itu seorang pemain bola posisinya apa sayap. Oh berarti kebutuhannya ini. Terus kadang waktu itu gua sering juga ngelihat cara dia main di ketika main bola itu gua lihat oh begini jadi oh ini kekurangannya ini yang perlu jadi PR itu jadi not gua di situ. Okay. Nah ini gue persempit nih, gue ngomong dari kacamata pelatih sepak bola grassroots, sepak bola SSB, nah, gitu ya. Tidak salah, gitu ya. Tapi kadang-kadang teman-teman pelatih masih pemanasan itu lari keliling lapangan 10 kali, gitu. Itu tidak salah sama sekali, gitu ya. Tapi mungkin ada skill-skill lari yang lebih spesifik nggak yang lu bisa saranin ke teman-teman pelatih? Kalau untuk pemanasan, karena kan biasa lah ya di sebuah latihan kurang lebih secara general kan pemanasan, latihan inti, terus game. Cooling, ya, game. Kurang lebih ya, yeah. Terus itu tuh cooling down lah. Gitu. Oke, okay. Gini, kalau gue lebih kepada apa program latihannya? Gitu. Jadi program latihannya itu kecepatan nih. Jadi memang nanti di saat pemanasan itu lebih dominan untuk warming up kecepatannya itu lebih banyak. Tinggal ya meng-create-nya gimana kan gitu. Ya bisa with the ball, bisa without the ball kan gitu. Kalau di atletik contohnya ketika gue mau latihan plyometric, ketika nanti program lu lompat-lompat gawang nih, yeah, yeah, yang tinggi, yang sepahala atau selutut gitu, ketika gue pemanasan gue banyak lompat-lompatnya bro. Jadi jogging pun ya, seorang pelari gue atletik jogging keliling pun gak hanya pure jogging bro. Jogging pun gue gerak ada yang side-step, apa samping, cardio, gitu. Jadi semua otot, semua istilah quadriceps, hamstring itu semua kena gitu. Nggak ke depan aja, lari mundur juga ada. Yeah, yeah. Tangan juga diputer-puter segala macam. Jadi semua komponen itu siap. Jadi ketika melakukan gerakan itu siap. Okay. Hanya ya itu kalau di bola sih yang gue pegang jangan sampai melupakan apa feeling sama bolanya. Oke, okay. Nah ini juga menjadi perkara besar kalau di sepak bola, khususnya di sekolah sepak bola gitu ya, di grassroots level gitu, di anak-anak usia 12, 14 gitu. Khususnya setelah selesai latihan yang harusnya masuk ke sesi cooling down, itu mereka tidak lakukan. Apa saran lu gitu ya, biar pelatih ini bisa memberikan sesuatu yang sebenarnya cooling down tapi mereka nggak kayak ngerasa lagi cooling down gitu. Kebayang kan? Iya. Waktu zaman gua kecil aja gitu tuh, gua kalau kelar main bola ya udah tuh balik aja gitu. Ya, balik aja tuh nggak cooling down. Iya, nggak cooling down gitu loh. Maksudnya langsung balik gitu dari lapangan selesai langsung paling lepas sepatu balik gitu. Dan itu terjadi ke kebanyakan anak-anak sekarang SSB sekarang gitu. Oh, jadi selesai nggak ada cooling down, langsung keluar down, gitu ya. Walaupun yeah, mungkin di level anak-anak asam laktat belum sebahaya yeah, di tapi ya kalau pro, tapi kan akan kalau juga. Iya, kalau meningkat di terus jadi cedera kan, yeah, jadi yeah, bisa yeah, jadi ya di create bro, saat balik lagi ke apa ini teman-teman pelatih dengerin nih, balik lagi ke kreativitas pelatihan gitu. Okay. Jadi cooling down namanya udah jelas gitu, cooling down dan penurunan gitu. Yeah, yeah. Kalau tadi warming up kan biar panas ya, di create aja meskipun bergerak tapi tapi low turun gitu. Bisa kan simpel aja jalan bareng-bareng gitu. Jalan bareng-bareng 25
meter gitu. Terus yang nyetresingin kaki lah, hamstring lah, bentuk lunge lah, cinta kaki karena canggih, dah jalan lagi, angkat lutut ya, belakang ya, gitu ya, kan ya. Jalan lagi, mau nggak sambil ngobrol mereka ya, itu saatnya mereka untuk ngobrol, saatnya mereka refresh. Jadi refresh setelah tadi capek, refresh di otaknya, pikirannya, dia bisa ketawa sama teman-temannya, tapi tanpa mengurangi ini ya, tanpa mengurangi kualitas apa, kualitas calling down ya, maksudnya kualitas gerakannya, tapi untuk ngobrolnya mau silakan kan ya, bisa kadang-kadang buat ini serius sih ya, sambil ngobrol ya, gimana bro gini-gini ya, ya, kayak gitu. Oke ya, jadi yang disampaikan ini sebenarnya bukan sesuatu yang spesial, kita udah pernah ngelakuin tapi kadang-kadang kita lupa untuk ngingetin lagi anak-anak, jadi mereka ya udah tuh selesai terus ya udah gitu aja. Yang yang penting bro edukasi itu yang penting bro. Jadi kita kita ngelatih nggak hanya ngelatih, jadi kita ngelatih kan harus tahu, bukan kita aja, sorry, si bocah si anaknya juga harus tahu gitu. Contohnya latihan ini tujuannya ini, terus gue latihan ini disuruh pelatih gue begini, tujuannya apa, tujuannya untuk begini, itu yang perlu diedukasi bro. Ketika gue sprinter nih, gue paling takut, semua sprinter paling takut namanya program 300-an. Itu program paling menyiksa. Apa sih itu? Kalau boleh detail. Speed endurance 300-an, 300 meter. Speed endurance itu pasti pantat ini. Iya, lari 300-an. Pantat tuh naik ke punggung itu udah pasti capek. Itu paling ditakutin tuh. Tapi gitu ya? ketika hari itu program 300-an, balik lagi. Gue butuh ini gitu. Gue pengen juara. Nah, ini dia. Gue pengen juara SEA Games nih. Gue pengen menjadi rekor SEA Games. Ya ini harus gue lakuin, jadi ketika ya udah lakuin, jadi udah gitu, nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi yang apa segala macam gitu. Edukasi pentingnya gerakan dan apa goal kalian, apa tujuan kalian di sini. Jadi kapan-kapan boleh ya gue liput lagi dengan praktek gitu ya, boleh. Mungkin pada saat semua ini udah berlalu lah, kalau sekarang kan mungkin agak repot ya buat gue di praktekin gitu. Balik lagi, lu kan juga pernah main bola nih, gitu ya. Kalau sekarang katakanlah lu bisa putar waktu, lu jadi kecil lagi, lu tetap pengen jadi pemain bola atau gimana? Taruh lu sekarang bisa jadi anak 10 tahun lagi nih, gitu ya. Karena gua pernah satu musim di bola profesional. Iya. Enggak. Gua tetap pengen. Kenapa? Ya karena udah ngerasain satu musim itu, bro. Iya. Kecuali ya, kalau gua kenapa belum... kan pasti ada risinya. Enggak. Iya makanya kecuali kalau lu nanya itu, gua belum pernah jadi pemain bola. Iya. Gua pasti jawab pengen jadi pemain bola karena itu cita-cita gua dari kecil. Iya, iya. Iya, tapi mungkin agak spesifik kenapanya, mungkin karena bayarannya kecil. Fasilitasnya tidak memadahi atau apa gitu loh. Coba ceritain di sini. Ini pengalaman gua yang hanya setahun ya. Jadi beda mungkin sama teman-teman pemain bola yang sudah bertahun-tahun. Iya. Ketika gua bermain. Berbeda case lah ya, tidak selalu sama dengan yang cerita sama Agung. Yang gua jalanin itu gua latihan, misalnya latihan bola dari jam 7 sampai jam 10, jam 11 sampai panas-panas segala macam, tapi ketika main ya udah dikondisiin, bro. Itu banyak mendingan ngapain sampai badan hitam gitu ya, sampai capek segala macam. Kondisinya kayak gini, dan kadang ada sesuatu yang apa ya, kurang pas lah, maksudnya ya gue tak ya gue lah kan. Itulah kenapa gue pindah atletik deh. Kalau atletik kan enak, gue lari paling cepet, gue yang juara, gue yang berangkat ke tingkat selanjutnya. Tapi kan di bola kan ya balik lagi memang ada strategi pelatih, pemain bagus belum tentu dipasang karena tidak mensupport formasi pelatih yang dan di sini ini justru sisi edukasinya, bahwasanya ketika kita ingin menjadi sesuatu, belum tentu kita mewujudkan sesuatu itu kan.